mengetahui beberapa senyawa yang ditanyakan adalah kelompok senyawa yang berikatan ion. Kita proses. Senyawa dibagi menjadi dua berdasarkan ikatannya. Ada senyawa ionik atau senyawa ion, dan ada senyawa kovalen. Senyawa ion terdiri dari unsur logam dengan unsur non-logam. Di sini terjadi serah terima elektron. Ion logam membentuk ion positif dan non-logam membentuk ion negatif. Kemudian kalau pada senyawa kovalen terdiri dari unsurnya non-logam dengan non-logam. Di sini terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Ciri logam dari namanya berakhiran ium atau um, seperti natrium, kalium, dan kalsium. Dari kelima kelompok data yang merupakan senyawa ion adalah litium oksida, natrium oksida, dan magnesium oksida. Inilah yang merupakan senyawa ion yang berikatan secara ion. Jawaban untuk soal ini adalah opsi E.